Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Novi Amalia. Oke, baik teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 12 arti mimpi kencing menurut Primbon dan Islam. Kira-kira baik atau buruk ya? Oke, sebelum lanjut videonya, bagi teman-teman yang baru bergabung, boleh dikasih subscribe, like, dan komennya terlebih dahulu. Oke, terima kasih buat teman-teman nih yang udah subscribe. Kita langsung aja ke pembahasannya. Dua belas arti mimpi kencing menurut Primbon dan Islam, kira-kira baik atau buruk? Mimpi kencing rupanya berkaitan dengan emosi seseorang yang sedang dalam berada tekanan di kehidupan nyata. Benarkah demikian? Selain mimpi buang air besar, salah satu mimpi yang juga dialami sebagian orang adalah mimpi buang air kecil. Tak jarang, seseorang yang mengalami mimpi ini bertanya-tanya, apa arti dibalik mimpi tersebut? Bahkan sebagian orang mengalami mimpi buang air kecil dan saat terbangun rupanya mengalami kencing di celana. Melansir, dreamingandsleeping.com, arti mimpi kencing adalah menandakan harapan, kesuksesan, dan kelimpahan di masa mendatang. Konon, tafsir mimpi tersebut berarti semua masalah dapat kamu atasi. Jadi, kamu tak perlu khawatir jika mengalami mimpi buang air kecil. Hanya saja, kamu juga patut khawatir karena mimpi yang satu ini memiliki arti lain tergantung kejadian dalam mimpi tersebut. 12 arti mimpi kencing. 1. Mimpi buang air kecil. Mimpi kencing adalah pertanda positif yang menandakan pengharapan besar terkait kesuksesan dan kelimpahan dalam hidup. Dalam waktu dekat, kamu juga akan menerima kabar kebahagiaan dan kepuasan. Dengan kata lain, kamu akan menghadapi tantangan di masa depan untuk mencapai harapan tersebut. Selain itu, mimpi buang air kecil artinya bahwa kamu sedang melepaskan energi negatif dalam diri. 2. Bermimpi kencing dan kencing beneran. Banyak orang yang mengalami mimpi semacam ini loh. Lantas, mimpi kencing tapi kencing beneran artinya apa? Mimpi kencing dan kencing beneran rupanya menandakan pengalaman traumatis dari masa lalu. Hal tersebut bisa terjadi karena masalah psikologis yang terjadi padamu. Melansir lucidink.com, arti mimpi tersebut artinya terkait pengalaman trauma yang kemungkinan besar masih menghantui kamu sampai saat ini. 3. Kencing darah. Bermimpi kencing darah memang sangat menakutkan dan pastinya membuat khawatir. Mimpi kencing darah adalah pertanda kurang baik yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Tafsir lain bermimpi kencing darah adalah kehilangan sesuatu hal yang kamu impikan selama ini. Hanya saja, kamu tak perlu cemas. Berdoalah agar terhindar dari nasib buruk dalam kehidupan. 4. Kencing sembarangan. Mimpi kencing sembarangan melambangkan situasi yang akan terjadi di mana kamu harus menggunakan kemampuan untuk mengatasi masalah. Tak cuma itu, tafsir mimpi buang air kecil sembarangan juga menandakan bahwa kamu perlu privasi dalam kehidupan nyata. 5. Melihat orang kencing. Mimpi melihat orang kencing adalah sebuah pertanda kurang baik.
Tafsir mimpi melihat orang lain buang air kecil menandakan adanya komunikasi yang tidak terlalu baik dengan seseorang. Jadi, pikirkan baik-baik apakah kamu sedang mengalami hal tersebut dalam kehidupan nyata. Jika iya, segera perbaiki komunikasi tersebut agar hubungan dengan orang lain tetap terjaga dengan baik. 6. Kencing di toilet. Mimpi kencing di toilet adalah pertanda positif yang memiliki tafsir beragam. Arti mimpi tersebut menandakan bahwa kamu memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Selain itu, tafsir mimpi buang air kecil di toilet juga berkaitan dengan kesehatan. Masalah kesehatan yang kamu alami akan segera membaik. Jadi, bersyukurlah jika kamu mengalami hal tersebut dalam kejadian nyata. 7. Kencing di celana. Mimpi kencing di celana adalah sebuah pertanda buruk yang berkaitan dengan masalah keuangan di masa depan. Tafsir mimpi buang air kecil yang satu ini juga memiliki interpretasi lain. Arti kencing di celana menandakan bahwa kamu akan mengalami konflik dengan seseorang. 8. Bermimpi kencing menurut primbon. Mimpi kencing menurut primbon memiliki tafsir baik dan buruk tergantung kejadian di dalam mimpi tersebut. Jika kamu mimpi buang air kecil di kaki, maka dalam waktu dekat akan mendapat pekerjaan. Sementara, mimpi mengencingi seseorang adalah pertanda buruk karena dalam waktu dekat akan musibah datang dalam hidup. Bermimpi kencing darah, menurut primbon adalah masalah kesehatan dalam waktu dekat. Meski demikian, kamu boleh percaya atau tidak terhadap arti mimpi buang air kecil tersebut. 9. Bermimpi kencing menurut Islam. Mimpi buang air kecil menurut Islam erat kaitannya dengan masalah finansial. Melansir myislamicdream.com, mimpi kencing menurut Islam berarti membuang-buang uang dengan cara yang tidak perlu. Di sisi lain, mimpi buang air kecil memiliki arti berarti tergesa-gesa atau membuat keputusan yang salah. 10. Kencing dilihat orang lain. Arti mimpi kencing dilihat orang lain berkaitan dengan masalah privasi. Melansir solopost.com, kencing dilihat orang lain melambangkan kurangnya privasi dalam masalah pribadi. 11. Bermimpi kencing banyak sekali. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa arti mimpi kencing banyak sekali? Ternyata, arti mimpi ini adalah bahwa kamu sedang berusaha melepas hal-hal negatif. Kamu juga sedang berusaha untuk menghilangkan sifat buruk dalam diri. 12. Bermimpi kencing tidak berhenti. Arti mimpi kencing tidak berhenti adalah pertanda bagus. Konon, hal ini berkaitan dengan pelepasan energi negatif dan emosi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton nih. Boleh dong dikasih ya subscribe, like, dan komennya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.